Terima kasih Ismail dan Su di Angkasa Puri. Saya kini berada di PICC Dewan Plenari bagi mengikuti Majlis Pelancaran Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-47 2018, yang mana majlis ini akan disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Datuk Seri Alias Ahmad, dan turut hadir pada majlis hari ini Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Amin Senin. Hari ini merupakan satu yang cukup bercerah pada Hari Guru, mana 16 Mei dipilih sebagai tahun yang memberi sumbangan kepada mereka. Dan tahun ini, Guru Pemacu Transformasi Pendidikan telah dipilih sebagai tema pada hari ini, yang mana ia selari dengan perkembangan semasa. Dan bagi mengupas lebih lanjut dengan mengenai dengan acara pada majlis ini, kita bersama dengan pengarah bahagian pengurusan sekolah harian, Encik Syahari Osman. Baik, terima kasih bersama dengan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Ya, terima kasih banyak kerana diberi kesempatan untuk bersama dengan RTM pagi ini. Baik, Cik Osman, Cik Syahari Osman mungkin boleh jelaskan kepada kami bagaimana dengan sambutan pada kali ini. Ya. Sambutan Hari Guru pada 16 Mei yang dijalankan tiap-tiap tahun pada hari ini, saya berpandangan adalah satu sambutan yang sangat meriah, di mana pada hari ini saja seperti yang kita dapat lihat ada 3,000 lebih guru yang hadir untuk bersama-sama meraihkan rakan-rakan kita yang akan menerima anugerah dan sebagainya. Mungkin saya boleh kongsi sedikit hal-hal yang berkaitan dengan perayaan Hari Guru ini. Hari Guru ini sebenarnya telah kita lancarkan lebih awal daripada tahun ini, di mana kita panggil sebagai gerakan masa untuk menggalakkan pelibatan masyarakat, khususnya sama-sama mengucapkan terima kasih cikgu kepada rakan-rakan guru kita. Malah kebanyakan negeri telah pun membuat aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan gerakan masa ini untuk memastikan sambutan Hari Guru itu menyedarkan masyarakat juga untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada guru. Dan yang cantiknya pada tahun ini, saya dapati bahawa kebanyakan daripada negeri kita, program sambutan Hari Guru ini telah dilaksanakan oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Dan guru pada kali ini di peringkat negeri dapat hadir sebagai tetamu dan rasa diri mereka diraihkan. Di mana tahun-tahun sebelum ini kita dapati guru sendiri yang membuat persediaan, dan mereka sendiri jugalah yang hadir majlis itu. Jadi guru macam mengucapkan selamat Hari Guru di antara mereka saja. Tahun ini memang kebanyakannya dilaksanakan oleh PIBG, dan ini merupakan perkembangan yang sangat baik dan kita amat mengalu-alukan, dan kita harapkan program seperti ini dapat diteruskan. Baik, Cik Osman, Cik Syahari Osman, mungkin kalau kata di majlis macam ni tak sah kalau kata kita tak ada satu sebarang anugerah. Mungkin boleh jelaskan mengenai anugerah kali ini? Ya, hari ini kita ada dua anugerah yang sangat prestij lah, ya, yang akan kita sampaikan. Iaitu satu kita panggil anugerah tokoh kepimpinan, dan satu lagi ialah tokoh guru kebangsaan. Dan dua ini adalah merupakan satu anugerah yang sangat prestij yang akan kita anugerahkan sebentar lagi. Dan saya rasa kita sama-sama tunggulah tokoh-tokoh kita yang akan kita anugerahkan pada hari ini. Tak bolehlah saya announce sekarang. Walau macam mana pun, bukan dua sahaja. Sebenarnya semalam ada lebih kurang 25 kategori telah pun kita sampaikan semasa majlis makan malam yang kita anjurkan semalam. Ini merupakan pengiktirafan kepada guru-guru, rakan-rakan guru kita yang banyak menyumbang tenaga, khususnya dalam membuat transformasi seperti tema kita pada tahun ini, di mana kita tahu guru merupakan barisan harapan yang akan mengubah senario bilik darjah kita. Dan untuk menggalakkan lagi, maka kita telah wujudkan berbagai kategori pengiktirafan kepada mereka, dan fokusnya adalah berkaitan dengan inovasi yang dibuat di peringkat bilik darjah. Baik, terima kasih Syahari Osman kerana memberi sedikit penjelasan mengenai dengan majlis pelancaran pada hari ini. Demikianlah, itulah tema dia, Guru Pemacu Transformasi Pendidikan. Kepada guru-guru yang ada di sana, terima kasih cikgu. Kembali bersama Ismail dan Su.